Hey guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel Devita. So, today's video is gonna be about an unboxing video. Jadi Devita kali ini mau unboxing video dari apa ya? Kalau misalnya kalian sudah subscribe Devita, kalian pasti tahu kalau misalnya itu suka unboxing box dari Altea. Jadi udah beberapa kali Devita unboxing box dari Altea. Tapi kali ini Devita mau unboxing box yang berbeda dari box-box sebelumnya, walaupun sama-sama dari Altea. Kalau box-box yang sebelumnya itu Devita kayak dapat kredit, kemudian Devita belanjakan atau Devita shopping. Jadi Devita tahu jelas barang-barang apa aja yang Devita beli, terus kemudian Altea kirimkan ke Devita dalam bentuk box. Box biasanya warna pink kalau dari Altea. Waktu boxnya datang, Devita tahu jelas kalau misalnya itu barang-barang yang memang Devita pesan gitu sebelumnya. Dan menghabiskan waktu itu Devita biasanya dapat kredit itu sekitar 500.000. Jadi satu kali shopping itu bisa habis 500.000. Nah, kali ini itu berbeda. Biasanya dalam nominal 500.000 itu Devita cuma dapat sekitar 3 sampai 4 barang. Soalnya Devita biasanya pilih yang lumayan mahal, jadi kayak satu barang tuh udah 200.000 lebih, jadi sisanya tuh kayak tinggal nambahin aja. Nah, kali ini Devita mau unboxing box yang berbeda gitu. Di dalam isi box ini ada sekitar 6-7 produk full size, bukan sampel, tapi harganya tuh terjangkau banget menurut Devita. Kalau di Altea itu kisaran harganya sekitar 300-400.000, tapi kalian bisa dapat 6-7 produk yang full size. And it is a good thing for me. Yaitu namanya adalah Altea Beauty Box. Kalau misalnya kalian tahu, beauty box itu biasanya kan harus berlangganan atau subscribe gitu kan. Jadi biasanya kalian harus kayak berlangganan 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan setahun untuk dapat harga yang terjangkau. Nah, kalau di Altea ini kalian nggak perlu berlangganan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli itu cuma satu, ya udah tinggal beli box itu aja. Jadi nggak perlu harus berlangganan sampai 3 bulan kayak gitu, enggak perlu. Nah, di Altea itu 1 bulan Altea bisa mengeluarkan 2 sampai 3 beauty box. Ada yang namanya trend box, ada juga yang namanya beauty box biasa. Yang trend box ini berisi brand makeup dari Korea yang baru, atau misalnya brandnya udah lama tapi dia barusan ngeluarin produk. Kali ini kita dapet Altea beauty box itu yang serinya atau temanya adalah glitter box. Jadi di dalam box ini ada 6-7 produk yang isinya tuh glittery semua. Jadi kayak misalnya dari eyeshadow yang glittery, eyeliner yang glittery, dan pokoknya yang serba glitter-glitter gitu. Jadi kayak ada berbagai macam. Seperti biasa, Devita gak hanya akan bikin video, Devita juga udah bikin blog postnya. Jadi Devita akan kasih link di description box di bawah. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak tentang apa sih Altea Beauty Box itu, kalian bisa cek di blog post ini Devita. Devita kayak tulis lengkap gitu di sana, ada harganya, ada tipenya tuh sekitar apa aja, dan Devita kasih linknya untuk btw ini boxnya lucu pol, soalnya dia tuh kayak beda dari box Altea biasanya. Altea biasanya tuh kayak boxnya tuh warna pink. Nah, ini Devita dapat kemarin waktu edisi Christmas. Ini kayak ada emboss-emboss glitter-glitter gitu, jadi kayak cocok banget di snowflakes-nya. Yang pertama Devita dapat adalah Happy New Year. Ya, ini Devita dikiriminya pas deket-deket New Year. Happy New Year. Di sini Devita dapat diskon, enjoy 17% off, 17% off for your entire purchase pakai coupon code happy2017. Ini expirednya
di akhir Februari, Februari tanggal 28 2017. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Althea Beauty Box ini atau kalian mau belanja di Althea dan dapetin 17% off, kalian Devita kasih code HAPPY2017. Jangan lupa dipakai. Yang pertama Devita dapat adalah ini Innisfree Self Nail Sticker Chill. Ini buat dipakai di kuku. Ya, Devita lagi mengistirahatkan kukunya Devita. Kalau kalian lihat beberapa videonya Devita, Devita nggak pakai nail polish atau kutek. Iya, karena Devita lagi memberikan kukunya Devita ini nafas. Soalnya kayak kemarin beberapa bulan yang terakhir tuh Devita kayak sering banget pakai gel nail polish. Jadi agak kasihan. Jadi istirahat. Nah, ini tuh kayak mainan-mainan buat ditempel di kuku. Yang kedua yang Devita dapat adalah ini dari Holika Jewel Light Waterproof Eyeliner. Modelnya kayak pensil gitu, pensil liner, tapi dia tuh kayak warnanya tuh pink glitter gitu. Devita kemarin coba, kalau nggak salah Devita kemarin coba di video Devita yang waktu kasih Three Natural Hairstyle tuh Devita pakai untuk di inner corner. Menurut Devita warnanya bagus banget, aplikatornya empuk, Devita suka dan ya suka. Warnanya kayak nge-soft tapi pigmented, jadi kayak keluar gitu loh warnanya. Tapi soft banget, jadi kelihatan super sweet, glittery tapi sweet. I really like this. Kemudian berikutnya Devita dapat Amiok Premium Eye Glow. Ini kayak liquid eyeshadow gitu. Kalau misalnya eyeshadow biasa kan biasanya kayak dari apa ya, bubuk gitu ya. Ini liquid. Ini benernya mirip kayak Devita punya The Balm. Itu kayak eyeshadow yang stick. Nah, tapi ini bentuknya tuh liquid. Jadi kayak aplikatornya tuh kayak liquid lipstick gitu, tapi ini buat eyeshadow. Cara pakainya sama, kalau misalnya kalian pakai liquid lipstick tinggal diaplikasikan di bibir kalau itu lip liquid. Kalau misalnya ini kan liquid shadow, jadi kalian langsung aplikasikan di lid aja. Terus kemudian kalian blend menggunakan tangan. Devita dapat dua warna. Warna yang pertama ini warna kayak peach gold gitu. Ini warna Pegasus EG321. Kemudian yang ini warna EG364, ini lebih ke kayak bronze gitu. Devita udah cobain, Devita gak bikin videonya, Devita cobain beberapa hari yang lalu. Waktu diaplikasikan okay sih, jadi kayak ya karena liquid mungkin dia kayak warnanya lebih keluar gitu ya. Kalau misalnya yang The Balm itu dia lebih ke ngedove, sedangkan ini tuh memang lebih glittery, jadi lebih pop out. Tapi sayangnya dia nggak tahan lama, jadi pop outnya tuh ya waktu selesai di apply. Waktu itu Devita pakai produk itu sekitar 12 jam sih, sampai rumah tuh sudah mulai pudar, jadi nggak bener-bener yang tahan lama menurut Devita. Untuk dibaurnya sih ya lumayan okay. Devita baurnya pakai tangan, nggak seberapa susah karena ini mungkin liquid jadi mudah dibaurkan, nggak lengket juga. Kemudian Devita dapat Magic Contouring Highlighter. Jadi ini highlighternya ini, nah dalamnya tuh kayak gini nih, ada kacanya, ada aplikatornya, ini kayak akrilik gitu, jadi safe banget menurut Devita. Terus warnanya tuh menurut Devita cantik, kayak misalnya kayak soft gitu. Highlighternya tuh lebih ke yang natural daripada yang on fleek yang Devita punya kan, Mary Luminizer itu yang cuetar gitu rasanya. Kalau ini tuh lebih ke yang soft pink glitter highlight. Tapi Devita udah coba dan cantik banget. Itu Devita juga pakai di make up yang waktu Devita bikin Three Natural Hairstyle. Kalau misalnya kalian penasaran, Devita akan kasih card di sini supaya kalian bisa nonton make upnya. Kemudian Devita dapat Pigment Rire. Ini Devita dapat 3 warna atau 3 shade. Jadi ada warna Snow White, ini glitter. Glitter silver maksudnya, glitter silver. Ini yang Devita pakai juga di sini. Jadi Devita kayak cobain gitu.
Menurut gue cantik banget sih. Dia bilang gak pernah pakai glitter sama sekali yang buku ini. So dia gak takut kayak fall out kemana-mana. Tapi tadi dia bilang waktu pakai, untungnya gak fall out kemana-mana. Jadi kayak cukup nempel di eyeshadow-nya. Dan it turns out good, I think. Kemudian warna yang kedua adalah Gold Clutch dan Peach. Jadi warnanya ada 3. Ada silver, gold, sama kayak gold ke peach, lebih ke blewah gitu warnanya. Cara pakainya adalah, sebentar ya kita buka ini, salah satu. Nah modelnya kayak gini dalamnya. Jadi kalau dibuka, itu dalamnya tuh kayak ada tutupnya lagi. Jadi kayak ada apa ya nih, plastiknya, ada plastiknya, tutupnya lagi. Itu dibuka. Nah, Devita pakai atau apply ke eyeshadow itu dari sini. Jadi tutupnya ini kayak banyak glitter silver yang nempel di tutupnya ini. Devita ambil sedikit, baru Devita aplikasikan. Jadi Devita nggak langsung ambil dari tempatnya ini. Soalnya Devita takut kalau bakal kemana-mana. So, it's a tip for you. Untuk lihat produk-produknya lebih jelas, itu Devita kayak foto beberapa yang lebih jelas itu di blog. Jadi jangan lupa kalian cek blog postnya Devita di castleindia.blogspot.com. Devita baru coba yang warna silver, Devita belum coba yang warna blewah sama gold. Tapi Devita suka sih sama silvernya ini. Terus, kemudian ini yang terakhir ya, Devita udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini yang ke-9. Ini yang ke-9 ya, kita dapat Brown Smoky Palette dari Bellamy. I like this. Ini kayak cetakannya beda dari biasanya sih, kayak dicetak bawahnya baru dia kebuka. Ta-da. Nah, itu warnanya ada warna cinnamon, bitter coklat, Gold Honey 2 dan Bebop Jazz. Warnanya cantik-cantik banget menurut Devita. Ini paletnya Devita juga pakai di make up yang Devita pakai di 3 Natural Hairstyle. Yeah. Di 3 Natural Hairstyle itu Devita pakai. Warnanya cantik dan pigmented banget menurut Devita. Padahal waktu itu Devita nggak pakai base atau primer atau eye primer sama sekali. So it is very good dan dia nggak datang sendiri ya. Dia datang sama kayak kuas gitu, ini juga dari Bellamy. Nah, kuas ini cocok banget kalau misalnya kalian untuk apply base eyeshadow. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk pertama kali eyeshadow yang kalian mau pakai untuk base, itu bisa pakai ini. Halus banget sih menurut Devita. Kalau dari brandnya sih, Devita dapet ada 6 brand, tapi Devita dikasih 10 produk karena ada beberapa produk yang Devita dikasih shade-nya 2 dan 3. Menurut Devita, it's a good deal sih. Kalau nggak salah ini harganya sekitar Rp360.000 dan kalian dapat 10 produk. Rp360.000 bagi 10, Rp36.000. Good deal. Very good deal. Anyway, Devita mau planning, Devita mau bikin tutorial untuk menggunakan semua barang-barang dari Altea yang Devita udah pernah belanja. Jadi Devita dulu sempat beli BB cream, beli contouring, terus kemudian Devita dapat beberapa eyeshadow, ada eyeliner juga. Gimana kalau Devita bikin tutorial yang Devita semua pakai barang-barang dari Altea, jadi kayak semuanya kayak so Korean gitu. Jadi segitu aja unboxingnya Devita. Devita kayaknya udah lama banget gak bikin unboxing. Next unboxing adalah dari Devita, gak akan kasih tahu, cuma isinya skincare semua. Jadi kalau ini kan make up ya, Devita mau unboxing satu lagi, itu isinya skincare. Jadi kalian tunggu aja, Devita mau unboxing lagi. Yeay.
So yeah, I hope you guys enjoy this video and please click thumbs up if you like. Please you can share to your friend and last but not least subscribe to make my day. Bye bye.